Seorang guru SD berstatus ASN di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat joget sambil nyanyi. Dukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Videonya kemudian viral di media sosial. Video dengan durasi 4 menit 28 detik memperlihatkan seorang guru berbaju merah mendeklarasikan dukungannya kepada paslon nomor urut 2. Belakangan diketahui, guru tersebut mengajar di SD Negeri 3 Gobras, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya berinisial IN. Dalam video yang beredar, IN memperkenalkan diri dan menyebut dirinya akan menyanyikan lagu berjudul PSG atau Prabowo bersama Gibran. Siap, cus, katanya mengawali video. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Ucu Anwar Surahman menyayangkan beredarnya video guru SD yang terang-terangan menyatakan dukungannya pada Prabowo Gibran. Menurut Ucu, pihak sekolah sempat melarang video tersebut disebarkan. Namun, IN malah mengunggahnya di status bahkan diunggah di media sosial. Prihatin dan kecewa dengan adanya video tersebut yang kami terima pada malam Minggu. Beberapa jam setelah yang bersangkutan membuat video katanya dan sempat dilarang dulu oleh kepala sekolah untuk tidak memviralkan, malah dia menjadikannya sebagai status di WA. Setelah itu, setelah viral, kami kaget, kecewa, dan sedih sekali. Ucu juga menegaskan ASN harus bersikap netral dan tidak menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu calon. Yang sejatinya ASN itu netral, tidak melakukan sikap-sikap keberpihakan pada salah satu calon, mau presiden, mau legislasi, kita berharap tidak terjadi. Tapi malah ini, malah diduga memakai ruang kelas sebagai tempat dia memviralkan lagu-lagu yang tidak terpuji. Lalu selanjutnya, kami ditanya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. Setelah kami berkomunikasi dan berinteraksi, minta saran pendapat dari beberapa teman, termasuk dari inspektur, maka kami akan mengambil sikap melakukan tindakan pemberian sanksi menunggu tindakan hukum dari Bawaslu. Api Parapan Rakyat Tasikmalaya.